Indonesia dikenal dunia militer dengan pasukan khususnya yang masuk nominasi tiga besar di dunia bersama SAS Inggris dan Mossad Israel yang belum terbesar hingga saat ini, dan RI terkenal dengan doktrin perang gerilya yang ditulis oleh Jenderal A.H. Nasution yang menginspirasi banyak negara dan menjadi buku panduan untuk pelajaran militer. Secara militer boleh diakui, tetapi secara ekonomi dan SDA, banyak dikuasai asing. Bagaimana pendapat Jenderal Purnawirawan Amerika Serikat, yang berpengalaman mengelola tentara di beberapa negara tentang Indonesia? Jenderal Peter Pace mengatakan saat ini ada tiga besar kekuatan marinir di dunia, Indonesia berada pada posisi ketiga. Penempatan US Marine hanya untuk stabilitas kawasan di Asia Tenggara. Jangan bermimpi Amerika berencana menyerang Indonesia, meski Amerika pimpinan NATO. Tidak pernah terpikir oleh pemimpin Amerika untuk menyerang Indonesia. Jenderal Peter Pace menambahkan, kita sering berlatih dengan Indonesia, kita sadar bagaimana kemampuan pasukan khusus Indonesia, pasukan kita sering kewalahan dalam setiap latihan perang dengan Indonesia. Jenderal Tommy Franks mengatakan, saat operasi pembebasan sandera di pesawat yang dibajak di Bangkok, Thailand, Delta Force memantau operasi tersebut, tapi, yang tidak dimiliki oleh pasukan negara lain dalam pendidikan pasukan khusus adalah, Anda akan terkejut bila mendapati satu mata pelajaran yang takkan didapat di pendidikan elit militer manapun, yakni pendidikan menaklukkan makhluk halus. Jenderal Mike Jackson menambahkan, doktrin militer Indonesia sudah dipakai di beberapa negara Asia, bahkan Afrika, karena Indonesia memang diminta melatih beberapa negara Asia dan Afrika. Meski Indonesia kekurangan senjata, tidak mungkin mudah menaklukkan Indonesia, karena jika perang terjadi, bukan hanya militernya yang maju perang, tetapi rakyatnya juga pasti turut membantu untuk menghabisi lawan. SAS, tentara elit Inggris, sudah pernah merasakan saat berhadapan dengan aliansi tentara Indonesia dan rakyat Indonesia. Jadi jangan pernah anggap ringan Indonesia, ungkap Jenderal Mike Jackson. Seorang mahasiswi yang bertanya tentang kekuatan Asia di mata militer internasional. Apa jawab mereka? Lagi-lagi Indonesia jadi sorotan. Jenderal Mike Jackson berkata, Indonesia dalam waktu dekat akan jadi sebuah negara yang militernya sangat besar dan sulit tertandingi. Ditambahkan lagi oleh Jenderal Peter Pace, Indonesia memiliki semuanya, dan kalau itu dioperasionalkan, maka Indonesia akan melampaui India dan China dalam perkembangan militer. Jenderal Tommy Franks berkata, sebagai orang yang pernah memimpin pasukan khusus, saya tahu banyak rahasia teknik militer yang tidak ditunjukkan dalam latihan perang bersama. Kalau saat ini banyak negara terutama yang tergabung dalam NATO, mengadakan hubungan dagang militer dengan Indonesia, itu sebuah kebijakan yang tepat, karena kalau tidak begitu bisa membahayakan posisi NATO di Asia, karena Indonesia memiliki konsep non-blok. Kedepan diharapkan tidak ada sanksi atau embargo yang dijatuhkan kepada Indonesia, karena itu dapat menimbulkan kerawanan di kawasan Asia terutama Laut Cina Selatan. Untuk urusan LCS, Indonesia adalah kunci. Kalau Amerika tidak berhati-hati memegang kunci tersebut, maka dampak besar akan dirasakan oleh sekutu Amerika di kawasan itu. Dalam akhir acara, Jenderal Tommy Franks mengungkapkan ada satu pasukan khusus Indonesia yang jarang mengadakan latihan bersama, yaitu Angkatan Udara. Pasukan khusus Angkatan Udara Indonesia adalah satu-satunya pasukan dengan kualifikasi korps pasukan khas TNI Angkatan Udara di Asia dan terlengkap di dunia. Meski Amerika juga memiliki pasukan serupa dalam beberapa satuan, tetapi kelengkapannya tidak mampu mengalahkan pasukan khusus Angkatan Udara Indonesia, ujar Jenderal Tommy Franks.